di mana itu? Di mana itu keturut turut kawin yang juwari apalah yang betul? Kata senang nak binatang nak binaren, mertung doang bison main, koparani, okulabuan, alani, takasma, kau tuan nami tuan, alam nama pertemuan bison, alam nama baik pertemuan namio, tupat sirangat kau tuan nami, lima akan nami, boru rezeki cukup. Alani tua, asal yonong ma jakan namion, bandong mu dilabung mu tua, suak songi ma ami, akka angina lumowi ma di papar di akka yanakona, asa totong ramotamu yanakon namion, tuari nanangro, leonong mu akka ibasu di berdagingu pertobion. Lumuhin mo pala di kisyon na Lituan naman sa COVID-19 corona terjolo may padahal sa pergayang pagkadyong nami lumuhin mo dakay na kong nami diwag paraman nami padahal parmara leo pasukan na pinasira aduan bakar tinaro dinalang ng mula siyolong na padahal parmara padahal sa chay lumuhin mo dyan na kong nami yang manigay kera narok sanar nalia mo di pamatang na Lituan asa pamanungong umay bolokono mo tulaw ko rasyan ni Rohan posto Rohan nami Tuhan dilelik kanyang namyo di pagpungan namyo asa totong ramutami sa amin sa lukun na Lituan at ka namarangarang di doot at ka namarianak ko kumparan ng kulabuan takas mali kayong nami Tuhan Lituan di apalagi ng buto na Lituan di pasirangan ni akan nami do kami asa sudema kami sudema mabai maka molo aroma tapi salah ate salah akan nami kamatu akan nami sama nima apa do nami do wale do Yesus Kristus do nami kas kali Tuhan bang do nami tu apa do nami alai di molo se sama rusa nami do kurangi asa na langi tara apa pasupasu nang pasapa Tuhan se sama do nami mari kanak mu Yesus Kristus do nami amen. Tuhan, kita berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun ada yang sakit tapi masih sehat. Inilah akhirnya perjalanan pengobatan Ibu Damitio, nama kami yang berjuang. Sakitnya sudah lama ya, karena saya pikir memang dipanggil Tuhan lewat COVID, tapi ya ternyata tidak dalam dari pemahaman manusia. Tidak apa-apa lah aku yang COVID, asalkan kau bisa datang. Itulah sedih berasa, tapi itu mungkin yang betul. Sebelum meninggal aku sedikit banyak mama cerita apalagi yang mau dia tunggu kalau Tuhan tak panggil dan jawab siapa mau nikah. Tapi mungkin Tuhan masih kasih kesempatan memang ada satu lagi yang dia tunggu. Kita rencana mau acara sebentar lagi, mungkin itulah akhirnya, itulah mungkin yang ditunggu. Nah kalau memang harus begini keadaannya ya sudahlah, kita harus jalani. Inilah ya, selamat jalan ya Mak. Sudah tidak sakit lagi badanmu. Sudah tenang kau di tempat peristirahatan. Kita berdoa sama Yesus. Aku senang melihat acara terakhir
pesta terakhir yang kamu jalani ini semua lengkap, semua kumpul, semua bisa lihat. Bila dibanding tempo hari bulan Januari, kalau Tuhan panggil, sedih rasanya. Sekarang walaupun saya sedih, tapi saya bahagia bisa lihat acara ini begitu bisa dilakukan, bisa dilihat sama semua orang di terakhir-terakhir sebelum kalau diperangkatkan di tempat peristirahatan sementara kamu. Selamat jalan Pung Sakti, salam Bapak. Perjuangan kalian lewat saya sudah selesai. Inilah mungkin mulanya. Inilah mungkin mulanya kalian sekolahin saya supaya kita bisa berjuang sampai terakhir. Selamat jalan aku, Mama. Tuhan berkati kita yang ditinggalkan. Amin. Kamu terlalu satu cuma aku dan terlalu cahaya penyajian aku. Dia selalu sayang sama cucu dan setiap kita mengunjungi kembali, saya lihat dia sangat mencintainya. Sekarang dia sudah bersamanya dan aku harus bahagia karena itu. Kemarin saya ada kesempatan mengunjungi Bung, tapi saya menolaknya. Sekarang saya sangat sekalinya sudah tidak ada nomor jalan lain. Thank you.
enggak kelihatan mau cari-cari. Mama tidur di sini. Dia yang selalu tidak mama, jemur tidak mama, jemur tidak mama, jemur tidak tidur. Udah gak bisa melihat lagi rasanya. Lautan kirim salam ke Popo, karena gak bisa hadir di sini. Kita juga sama. Alena hari ini mau ujian, Ma, jam 1. Jadi gak bisa hadir juga di sini. Mama sama Bapak di sana pasti lihat kamu yang sedang berduka di sini. Doakan kami di sini, Ma. Berkati kami dan anakku di sini. Agar kami selalu bersama, berdamai, rukun, saling mengerti. Agar kami semua dapat sering sejalan, tidak ada pertengkaran. Ma, saya tidak puas menurut Mama selama kami sakit. Mama gak mau makan karena saya datang. Mama mau makan karena saya suapin. Saya pikir Mama bakal sembuh pulang. Ternyata rumah berkejap lain. Di saat teman dokter bilang Mama baik-baik, Mama malah pulang rumah Tuhan. Mama selama jalan yang malah, saya sudah gak bisa lagi mengikuti kaki Mama. Saya sudah gak bisa lagi mengikuti Mama. Bisa lagi menurut kepala Mama. Mama Tuhan, dia sama Bapak ya, Ma. Sudah senang, sudah lagi berdua. Itulah yang Mama tunggu. Mama bilang setiap hari Bapak sudah datang, ada di kamar sama Mama tidur. Mama peluk itu foto Bapak setiap hari. Itu yang Mama tunggu ya, Ma. Mama sudah bahagia, selamat jalan, Ma. Saya ikhlas hari ini, Ma. Sebabnya saya lepas. Saya gak bisa ikhlas dan Bapak pergi. Setiap saya bertemu Bapak menangis. Setiap saya mencuri Bapak di rumah sakit, Bapak ada mata. Maafin ya, Ma. Maafin saya ya, Ma. Sudah tidak bisa melepas ke rumah sakit, Ma. Ma, sekarang saya ikhlas pergi dengan tenang, Ma. Bersama Bapak di sana. Mau berdampak tangan, bisa main, bisa lihat berlaki berdua. Berpasangan dengan baju yang sama, ya, Ma. Selamat jalan ya, Ma. Sampai jumpa nanti kita ya, Ma. Saya kamu dan juga burungmu. Perjuangan Minang untuk kami selesai. Cita-cita bersama dengan penduri tersampaikan. Segala sakit penyakit sudah hilang. Inilah sukacita. Mungkin sukacita untuk kita yang terakhir. Namun sukacita bagi kami, anak dan cucu Surinam, masih akan harus terus berlanjut sukacita itu di dalam kehidupan ini. Dari kami, anak dan cucu Surinam, kiranya kami selalu diberkati, selalu penuh sukacita, panjang sabar, dan serta sehat jiwa raga kami. Tak lupa hormat saya untuk lay-lay saya dan Pinang Barok semua, juga untuk lay yang kasih dokter yang besar di mungkin kondisi kurang sehat. Harus saya akui, lay dan Pinang Barok semua, baik Pinang dalam keadaan sehat maupun pada saat di rumah sakit, waktu, tenaga, pikiran, baik dan Pinang Barok semua tidak pernah lepas untuk Pinang atau hukum sakti ini. Tidak pernah saya dengar kata tidak. Lain dan Pinang semua, bahkan
mungkin kalau menurut saya berlomba berebut ingin yang paling terdepan dalam memperhatikan Ina. Itulah bentuk sukacita hormat saya yang saya lihat buat layar sembilan dan enam bawah. Dan inilah akhir cerita itu, sukacita kita bersama. Dan sampai besok acara ini, Tuhan senantiasa memberkati kita dengan segala bentuknya, terlebih kesehatan kita. Juga kepada amang-amang semua kuasa dan minang-minang saya, kita semua diberkati kesehatan agar kehidupan kita berlanjut dengan damai dan sukacita. Amin. Kita tidak ada kejadian apa-apa dan kita masih diberkati kesehatan. Terima kasih juga ya Ma, karena sudah mengunjungi Rona. Mungkin selama ini saya ada salah sama Mama, saya minta maaf. Tapi aku juga gak ngerti ya, apa anak-anak. Mungkin pernah Mama bilang ke saya orang itu, sebelum Mama terakhir, Mama yang mau ketemu kita. Dan juga Mama juga gak mau repotin kita anak-anak. Mungkin ini kali yang maksudnya Mama. Di rumah sakit waktu terakhir Mama kita nggak ada, satu pun dari kita nggak ada detik-detik terakhir melihat Mama. Saya masih ingat Mama 2 tahun yang lalu sebelum Bapak dibawa ke Mitra, Bapak bilang sama saya suruh tinggal di rumah kan. Maafin ya Mama. Saya nggak bisa menuruti itu. Sampai sekarang Mama terakhir kemarin, Mama sendiri ya. Kami nggak ada yang menemani. Mama juga sering curhat sama saya. Bagaimana Pak siapa? Bagaimana si dokter? Bagaimana si dokter? Mana si kakak? Kemana, 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 dan kemana terus? Saya bingung untuk apa. Mungkin itu kali ya kasih sayang Mama kepada kami. Kami saya minta maaf ya Ma. Kalau mungkin selama ini saya nggak bisa memberikan yang baik kepada Mama. Jadi berkata Ma, selamat jalan Ma yang terakhir. Di sini kita menemani Mama sampai nanti besok bersama dengan orang muda, orang yang muda, yang buruk, yang buruk, dan semua yang sayang sekali sama Mama untuk menuju peristirahatan Mama terakhir besok. Semoga Mama tenang di sana sama Bapak. Salam ya Mak dan Bapak. Kuatkan kami Mak dari sana supaya kami sehat-sehat. Serta dengan cucu Mama dan juga cucu Mama nantinya menjadi orang yang berguna dan juga orang yang kita cinta ya Mak, supaya bisa kembali Mama di depan harinya. Yang kedua kalau orang juga tentunya siapa itu? Oh, Om Sakti, guru dan juga guru. Terima kasih Mama, pelajaran selama ini Mama berikan ke saya. Sampai ketemu nanti, kita mungkin terus ya Mak. Kita akan ketemu lagi nanti di sana. Terima kasih. Ingin mengucapkan terima kasih Pak Nino selalu memberikan yang terbaik buat kami, anak-anak temanku, serta cucu-cucunya.
Mak, ada nasi padang di belakang, kata yang itu. Apa ya maksudnya sih, kata yang itu? Itu bilang, enak kangen kali ya mama. Apa kita pergi? Tadi masih kopi sih, Mak. Gitu. Terus besoknya saya datang mau nyukit enak. Datang-datang, itu langsung aja. Siapa dulu ke kakak itu? Anakmu kemarin buat-buat terus. Gimana kondisinya pada itu? Sehat gak mereka? Orang Alena gimana? Sehat gak mereka pada itu? Ya nanti nangaku mampir ke sana ya Ina. Maafin ya Ina kalau besok punya kesalahan sama Ina. Emang berat rasanya. Gak nyangka Ina pergi. Tapi ini mungkin jalannya Tuhan. Saya Ina bisa bertemu sama Mama. Karena Ina selalu bilang, udahlah, ngapain lagi aku di sini? Biar aja lah aku pergi, kata dia gitu. Udah bisa aku ketemu sama kamu. Gak ada lagi temanku, kata dia. Mungkin kita harus terima. Doakan kami ya Inang yang Inang udah tinggali. Dan Inang selamat jalan juga. Masih berkumpul kalau belum lama kalian sangat dan sakit tapi kita kamu itu masih selalu ini masih seperti mimpi saya ini udah pergi dari awal saya sakit sampai sekarang saya masih merasa ini masih di rumah sakit. Karena kami menjaga Inang sampai malam. Sampai saya masih belum percaya Inang mau pergi. Saya pikir sakitnya cuma karena tensi rendah atau kekurangan zat-zat yang nilai. Sampai saya gak mau jahitin baju saya yang warna hitam. Karena saya gak mau Inang mau pergi. Saya masih merasa Ina gak akan pergi. Ina dari awal sebelum nikah sering diajak abang ke rumah. Dari awal aja Ina begitu baik sama saya. Sampai menikah, sampai terakhir kita bertemu, Ina selalu menanyakan abang kalau sehat. Kurang sehat selalu perhatian kepada kami, selalu menanyakan kami. Padahal kita baru ketemu pulang gereja kami sering mampir, hari biasa juga kami sering datang. Tapi Bapak Gerard suka WA ke abang, katanya Mama itu sama kalian. Padahal baru ketemu kemarin. Mungkin Inang inginnya kami ketemu setiap hari sama Inang. Kami minta maaf Inang kalau kami jarang tiap hari. Tapi kami berusaha untuk selalu ketemu Inang. Dan selalu saya teringat kalau abang ada ke rumah mana Petin, dia selalu nyari saya. Dan ternyata banyak baju-baju yang dikasih ke Inang ke saya, selalu dijahitin baju saya. Sampai saya bilang makasih ya Inang. Dan
anaknya atau mantu-mantunya. Tapi sekarang saya sudah ikhlas, Inang. Iya, aku pergi bertemu dengan Abang. Ketika saya melihat Inang, kalau kita jarak, Inang serangan peluk jaraknya. Saya melihat betul kan cinta dan sayangnya Inang kepada Abang. Sekarang Inang sudah ketemu Abang. Dok sudah memberikan yang terbaik. Kami memang cinta sangat mencintai Inang untuk bisa lebih lama lagi bersama Inang. Wah, tapi itu berkendak lain. Tapi waktu-waktu yang bersama Inang sangat berkesan buat saya. Begitu berarti buat saya. Begitu perhatiannya sangat berarti kepada kami berdua. Dan waktu pernikahan kami yang April hingga Oktober itu masih menunggu kami, masih diberi kesehatan, dan kami tetap masih berkunjung ke rumah Inang dalam masa-masa seperti ini. Tapi ada satu khawatir yang waktu saya Inang habis COVID, ketika COVID bulan Januari, betapa saya Inang begitu kuat. Inang orang yang sangat kuat, bisa melewati berbagai penyakit dari sakit sebelumnya dan COVID. Di situ Inang bisa selamat dari COVID. Terima kasih kepada Tuhan masih memberikan waktu hingga saat ini dengan kami yang terbaik buat anak-anak dan mantu Inang. Mereka kepadamu, Ma. Kalau saya pribadi masih berharap. Sampai Gerard menikah, Mama masih bisa lihat. Putra menikah, masih bisa Mama lihat. Termasuk yang paling kecil, masih bisa Mama lihat sampai menikah. Harapan saya. Tapi, di sakit Mama yang sudah lama, seperti inilah jalannya kali, Ma. Terakhir, Mama, tanyakan kita menjenguk Mama. Ada kesalahan kami, Ma. Anakmu, mantumu, elamu, gorumu. Makan ya, Ma, ya. Kami relakan Mama berjalan. Kami relakan Mama berangkat ke rumah Tuhan ditemani Bapak. Sembuh sakit Mama. Sudah enggak sakit lagi Mama seperti Bapak. Itulah Ma dari kami Ma, anakmu, burumu, tantumu, elamu. Selamat jalan ya Ma ya. Rela kami ya Ma ya. Doakan kami semua kehadirat Tuhan sehat-sehat, berhasil cucumu semua. Saya senang kalian juga. Putih, Mak. Ya, Mak, ya. Kumpul di sini dalam keadaan sehat dan pulang nanti dalam keadaan sehat juga. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Nang Tulang, Opung Boru Sakti, dan saya mewakili Bere dari Nang Tulang. Saya mengucapkan turut berduka cita, selamat jalan Nang Tulang. Semoga Nang Tulang dan Tulang di sana senang dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga dalam keadaan tenang. Dan begitu juga untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk lain yang bawa kakak abang semua di sini dalam keadaan sehat dan diberikan kesehatan dan diberikan juga kekompakan, selalu selalu ingat pesan-pesan dari Tulang. Di sini saya mendengar kemarin, karena saya juga kerja kemarin, dengar WA dari Bapak Nang Tulang sudah tidak ada, jadi saya sempatkan minta izin ke atasan untuk melihat terakhir Nang Tulang di sini, melihat jasadnya yang masih terbayang-bayang lah, seperti mimpi lah. Jadi itu aja lah, sudah sehat lah Nang Tulang, sudah baik lah Nang Tulang selama ini kepada saya dan kepada bere-berenya. Dan saya ucapkan selamat jalan lah Nang Tulang, dan semoga apa yang diberikan saran Nang Tulang kepada saya dan bere-berenya dapat
kami aplikasikan dan implementasikan di dunia ini ya, Tuhan. Selamat jalan, anak-anak. Dalam Mariho, dapat tempat Tuhan. Mas, anak-anak, berapa? Selama-selama perjalanan marcego dalam narhoko pada koton di koton amida ya dada selamat jalan marihok kita minta maaf ke kami mengasa nambeho Tuhan nama kami minta maaf dan Tuhan beho mengasa nambeho murah dari hidup kami itu di mata karena bunyi di kami sedikit luar kemangeran bahkan menawa Sawan dan jauh itu langkot dari laki. Moloh nasa hiji yang bawa. Tengguh dari menang. Alai, ima, carida. Ike, ini kita muna. Dihami sedih keluarga. Carida do, tinggal di roh aku nai. Tuhan sedih keluarga. Bui itu dihami memerin hamu tinggal. So-so itu nang lain akhirnya. Tinggal do, memerin hamu. Sosoni dalam kamu, tingkat dulu kuih kami. Alani nang lo, rela lo habis di keluarga. Lapa marah hati kamu, saya dia betul masuk tiurnya. Saya tiur masa kamu suruh dengan kamu dan dapat tuli. Asa bui kamu rak, do lay di hil. Asa sonang kamu di sini nang lo. Martangiang kami tu debata, anggia martong, kami sudah keluarga, nanti ninggal munaun, bui kami merser, semua kamu, bui merangkul sudah keluarga, anggia martong semua kamu kerja pimpinan ini, bui di untuk kami sudah keluarga, nanti ninggal munaun, bui merser, asal tu dulu keturunan, kami tu tuan sendiri ya, kamu si wan tua, kami sudah keluarga, kepala nyokuta. Oh pada bukan lagi yang kami rela rohani, rela rohani angka, rela rohani bapa untuk kamu. Saya asing rohani Tuhan, saya mau suruh tuturnya saat itu kamu tuh yang anda berbudi, terus mainan selama jalan dari kamu selama tinggal mainan, tuh tinggal mana teman? Sudah. Selamat jalan buat kakak. Masuk nang BOK.
Ke rumah sakit
kami sama Tuhan Yesus. Sama jalan dengan Tuhan, selamat kami semua. Terima kasih. Saya minta nanti ini supaya nanti jangan kata-kata begitu itu jadi berantakan. Ya, saya minta nanti begitu ya. Ya, Tuhan ya. Ya, Nam. Akhirnya begitu juga ya. Jadi betul-betul nanti jadi bersatu kalian. Kalau ada maka kesalahan-kesalahan kami, akan diluluhunmu, minta maaf kami, Tuhan. Jadi, semua kata tertulis ya, Nam. Selamat jalan, murah roh, akan kata anak yang salah dua tak kah pengalaman aku kurang
kanggin dot anggi borum ba makumai oras mo mandapat pangkawang tu ingat na nabot mo ima sarai kata pagkuni selama marita oras marita sa mga Dewan Mahkamah jadi untuk kamu maafkan kebaikan ini
akan kekompakan ini unang arah itu video kamu gabis kisar mengelalui nang dodo indrai nahinam alah nang aku pola ini hak bata konyal itu kena dodo gue ima molo hal kita termori mula semua sadinya di dia jauh dia mau hidup pemulak tentang gemaras karena tidak ada lagi hampir menyambut. Jadi kayaknya jangan gitu, ada rumah yang sudah dekat gereja dari satu tembok. Jadilah menjadi rumah Tuhan itu, perkumpulan kalian, baru boleh setiap hari minggu kalian di situ berkumpul, ya baru kalian yang terindah. Ya bagaimana inang muda dan muda membina kalian selama ini, membina kalian selama ini ya. Tapi saya percaya, kira-kira aku baik kok. Kira-kira aku baik-baik, kadang itu juga baik. Saya lihat kalian persatuan yang sangat indah, mudah-mudahan yang terindah nanti. Ya, kita ngeda ya. Jadi kalau saya, ada tertulis dalam buku Mazmur dikatakan, Yuhamu ma'au molotik dihaubung takko. Asal buka juga kok. Memang mulak batak, mulak tak susah hijau berani so terbilang menjadi Tuhan itu. Doa Tuhan, doa Tuhan, demi dia Tuhan, demi dia Tuhan. Kalau yang mulak malam kata aku, atau imak, memang aku ini beli ya lina. Atas sama ini dong, di mulak semua kita masih tahu mau belum kita menjadi Tuhan itu. Asal dulu kita, nah sama ini mak. Tunggu dong hidup di Filipi. Mengurung manang mati ke tunggu di Tuhan itu. Jadi nak pemangat minang do tunggu milik Tuhan, mengurutkan kita milik Tuhan do. Jadi molo kita minang do memutus kehubungan. Dan kalau kita mau katakan minang do lagi puasa hidup di dunia, pasti lagi ala kita kehilangan. Ayo manang ko HP juga hijau, manang ko HP sabu HP dua hijau mah pasti kehilangan. Mau saling jauh mana mau duduk di kita untuk video. Jadi nampak di sini kepuasan ke asa buat cita pada aku masih orang pertina tentang terima saking orang tak orang nasihat Tuhan. Jadi tipe bahasa kami turut berduka cita yang sedalam dalamnya. Semoga itu dan Eda dan kepalan ini tentu cucu sukses nanti. Mudah-mudahan Tuhan memberikan yang terbaik. Itu Richard, semoga cepat sembuh, walaupun sekarang pun sehat, itu semua sudah diatur oleh Tuhan, pasti sembuh. Jadi bersyukurlah kita yang muda ini meninggal tidak COVID, karena kita masih bisa begini. Bagaimana kalau COVID? Nah, itulah, jadi Tuhan itu baik. Jadi bersyukurlah kita kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan semua. Begitu juga yang muda ini memberikan bimbingan. Pasti di manusia banyak kesalahan, gak ada kita yang sempurna. Jadi mudah-mudahan Tuhan memaafkan kita, kesalahan kita kepada yang muda ini, kepada Uda almarhum, sampai lagi surga nanti Uda dan yang muda kita yang ditinggal pun mudah-mudahan nanti bertemu di surga dengan yang muda. Terima kasih. Tong do kita di lewat hati pasok. Nang do tadi sadarion, dan dia bantu di lewat kata di atas. Masuk ke nang mabon inangon, ke mana yang terpulih di seluruh Jakarta. Saya di lewat tua mari dah hati pasok. Jadi di inang di son, nasolang doina. Selamat jalan mak. Narak baik dohot amang nang inang. Jadi menurut saya memang kina yang keporo ialah emas. Dan asing dibandingkan dokter menghina Tuhan. Jadi selamat ya memainan orang semak mbak selamat tinggal menghari Tuhan. 540 saat.
sakoni. Amin.